Pelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang akan kita pelajari nanti lebih bermanfaat ya teman-teman. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Nah, sebelum kita mulai materi hari ini, jangan lupa siapkan buku catatannya ya. Hari ini akan ada banyak materi yang akan kita pelajari. Mulai dari membuat rancangan poster, membaca mandiri, dan menghitung banyaknya persegi satuan yang dilewati garis diagonal dalam bidang persegi panjang. Selain itu, kita juga akan belajar menghitung bilangan perbandingan menjadi sebuah diagram dan membuat poster tentang hemat energi. Gimana teman-teman? Seru kan? Selamat belajar ya! Mi, kok hari ini udaranya panas banget sih? Iya ya, Mami juga ngerasa seperti itu, Nak. Mungkin karena semakin sedikitnya ya pepohonan di sekitar kita. Loh, emangnya apa hubungannya udara yang panas sama pepohonan? Jadi, pepohonan itu bisa menjaga suhu bumi, Nak. Karena pepohonan dan tumbuhan bisa menghasilkan oksigen. Oh iya, Nasya baru ingat tentang pelajaran itu. Oksigen dihasilkan oleh tumbuhan setelah proses fotosintesis, kan? Iya, betul, Nak. Itu Nasya tahu. Iya, Nasya baru ingat. Terus, apalagi manfaatnya? Wah, manfaat dan kegunaan pohon itu banyak sekali loh, Nak. Bisa sebagai pelindung bencana alam, seperti banjir, rumah sebagian hewan, dan juga penyaring udara. Wah, banyak juga ya manfaatnya. Iya, jadi kalau mau bumi kita tetap sehat, kita harus menjaga pohon tetap tumbuh. Oh, berarti banyaknya penebangan pohon seperti di berita-berita itu tidak baik ya, Mi? Betul sekali, Nak. Tindakan seperti itu bisa merusak bumi kita. Nasya jadi pengen nih nanam pohon dan tumbuhan di halaman rumah kita. Boleh kan, Mi? Boleh banget, sayang. Untuk melindungi bumi kita, kita tidak hanya dengan menanam pohon saja. Banyak cara lainnya yang bisa kita lakukan. Salah satunya, kita bisa menghemat pemakaian listrik di rumah. Wah, berarti sama kayak materi tugas poster aku dong, Mi. Aku disuruh bikin poster tentang hemat energi dan apa dampaknya untuk bumi. Oh, aku udah bikin rancangannya nih. Nanti aku tunjukin ya di rumahnya, Kay. Oke, Mami jadi nggak sabar nih mau lihat gimana sih rancangan poster Nasya. Yuk, kita jalan. Yaudah ya, Mi. Thank you.
Selamat pagi, Kai. Pagi, Kai. Hei, Nasya. Hai, Tante. Udah lama kita nggak pernah ketemu ya, Sya. Yuk, silakan masuk. Iya, tunggu sebentar ya. Aku sapa teman-teman yang ada di rumah dulu. Halo, teman-teman semuanya. Apa kabar kalian? Nah, sekarang aku udah di rumahnya Kay nih. Nanti kita bikin rancangan posternya bersama-sama ya. Semangat, teman-teman. Yuk, masuk dulu yuk. Mari yuk. Wah, mau bikin poster ya? Oh iya, Kak. Ibu kamu di mana? Mama masih masak di dalam. Katanya mau masakin makanan khusus untuk Tante dan Nasya. Aduh, Kay. Tante sama Nasya jadi merepotkan nih. Enggak dong, Tante. Kan Nasya juga mau bantuin aku buat poster. Ya kan, Nasya? Iya dong. Nanti aku bantu kamu bikinin poster ya. Sekalian sama teman-teman yang ada di rumah juga. Ya sudah, kalian dilanjut dulu ya. Tante mau ke dapur menemuin Mama Kay. Oke? Oke. Selamat belajar. Dadah, Mi. Oh iya, Kay. Tunggu sebentar ya. Nih, rancangan poster yang udah aku bikin di rumah. Aku juga udah, sudah mikirnya, bikinnya belum. Dasar kamu. Yaudah, kalau gitu kita bikin rancangan posternya bareng-bareng sama teman-teman yang ada di rumah. Yuk, teman-teman yang di rumah, kita bikin rancangan posternya bersama-sama ya. Ini kan tema posternya tuh, cara menghemat energi dan dampaknya untuk dunia. Oke, nanti warna dulu deh. Kay dan teman-teman, kalian bisa lihat di tabel ini. Ada beberapa yang harus kita isi ya. Dari alat dan bahan yang mau dipakai, kalimat apa saja yang akan kalian tulis di poster, dan contoh ilustrasi gambar apa yang akan kalian gambar di poster. Oh iya, kalau ternyata kalian bakalan bikin poster tentang hemat listrik, nih aku punya data dan informasinya untuk melengkapi poster kalian ya. Cara kamu menghemat energi di rumah apa aja ya? Aku lagi belajar matiin TV kalau udah nggak dipakai. Soalnya kadang suka lupa aku tinggalin main. Aku juga kadang suka lupa nih. Terus kalau lagi mandi, harusnya kita pakai air secukupnya aja ya? Hai Mama Kay. Apa kabar? Baik, Mami Nasya udah datang. Iya, sudah. Lagi apa nih? Lagi masak khusus dong buat Mami Nasya. Spesial ya. Iya. Bantuin ya. Nggak usah repot-repot, Mam. Nggak apa-apa. Nak, sini salam dulu sama Mama Kay. Aduh, udah tadi tasnya repot. Sini salam dulu. Hai. Apa kabar, Tante? Baik dong, Nasya. Nasya, apa kabar? Alhamdulillah, baik kok, Tante. Semoga Tante sama keluarga sehat-sehat selalu ya. Iya, sayang. Yaudah, kalau gitu aku sama Kay lanjut bikin poster ya. Ya, silahkan. Dadah. Dadah. Habis ini kita makan siang ya, sayang. Oke. Okay. Sya, lihat deh, rancangan poster aku udah jadi nih. Wah, cepet juga ya. Kan aku udah bilang, sudah mikirnya, bikinnya belum. Gimana teman-teman yang di rumah? Kalian sudah selesai belum bikin rancangan posternya? Semangat teman-teman! Oh iya, Kay. Aku bawa permen kesukaan kamu. Kamu mau nggak? Mana? Nih. Nih. Mau dong, tapi kita jangan banyak makan permen. Nanti giginya sakit loh. Iya dong, pastinya. Nih, Kay. Wah. Buku kamu banyak juga ya. Emangnya kamu punya buku apa aja? Bukan buku aku semua sih, sebagian buku papaku.
ya bukunya. Wah, judulnya menarik banget ya. Kita baca bareng-bareng yuk. Yaudah ya teman-teman, kita baca bareng cerita Desa Lima Tiang ini. Hari ini, warga sebuah desa yang terpencil merasa gembira. Mereka melihat petugas datang membawa tiang listrik. Semua warga berkumpul dan menonton petugas menggali lubang besar untuk menancapkan tiang. Warga desa membantu petugas ketika mereka menarik tiang dengan tali. Kemudian, mereka menancapkan 5 tiang ke dalam lubang. Bahkan anak-anak pun ikut membantu. Tarik! Warga kebingungan. Ketika tiang-tiang berdiri, petugas tak kembali lagi. Setiap hari warga menanti petugas itu datang untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tak henti-hentinya, mereka membicarakan rencana akan adanya listrik. Wah, ceritanya seru banget ya. Aku nggak kebayang deh kalau kita sampai kesusahan listrik kayak desa ini. Berarti kita harus hemat-hemat listrik ya. Betul, Sya. Setelah baca buku ini, aku makin sadar dengan pentingnya menghemat listrik. Kalau teman-teman bagaimana? Nah, setelah kita membaca cerita, yuk kita isi tabel seperti ini ya. Kai, aku kok teringat PR dari Bu Guru soal menghitung jumlah satuan persegi yang melewati garis diagonal persegi panjang dengan ukuran 7x5 satuan. Aku inget ya, kenapa? Coba yuk kita hitung bareng-bareng kalau ada diagonal persegi panjang berukuran 7x5, ada berapa persegi satuan yang melewatinya ya? Oke, coba kita hitung ya. Coba teman-teman, kita hitung bareng yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Coba kita hitung dengan bilangan yang lain yuk ya. Teman-teman, yuk kita tulis jawabannya di buku tugas kalian ya. Semangat teman-teman. Oh ya Kay, yuk kita lanjut bikin poster ya. Yuk. Anak-anak, ayo makan dulu. Nanti dilanjutkan lagi belajarnya. Yuk, yuk, bawa-bawa. Iya, belum kesini ya? Sini, kesini. Oh iya, ayah kamu emangnya kemana, Kay? Ayah lagi di kantor, Sya. Oh iya, aku belum cerita. Ayahku sedang menyeleksi pengembangan mobil hibrid. Bener gak, Ma? Emangnya mobil hibrid itu apaan sih? Mobil hibrid adalah hasil modifikasi teknologi mesin mobil agar mobil hemat energi, Sya. Jadi, saat ini ada dua jenis mobil yang digunakan untuk menghemat energi, yaitu mobil listrik dan juga mobil hibrid. Mobil listrik adalah mobil yang digerakkan dengan motor listrik. Mobil ini menggunakan dan mengandalkan energi listrik yang disimpan dalam baterai atau tempat penyimpan energi lainnya. Adapun mobil hibrid menggabungkan motor listrik dan motor bakar konvensional sebagai media penggerak. Sampai sini mengerti? Mengerti, Tante. Terus kata ayah banyak yang ikutan seleksi ini kan, Mah? Wah, berarti mobilnya banyak banget dong.
Enggak, Nasya. Jadi, enggak semua mobil lulus uji coba. Dari beberapa mobil hemat energi yang diproduksi oleh perusahaan teknologi, hanya 90%-nya saja yang lulus tahap awal dan berhak mengikuti seleksi selanjutnya. Karena memang ada beberapa tahapan tes. Oh, harus lulus semua tes dulu ya, Ma? Iya, dan dari 90% tadi, hanya setengahnya saja yang berhak lolos ke tahap uji lanjut. Coba misal ada 1/5 mobil yang lolos tahap uji lanjut dengan total mobil 135 untuk ikut tahap pengujian lanjut. Kira-kira ada berapa mobil ya yang diproduksi sama perusahaan teknologi ini? Yuk, mari kita coba hitung bareng-bareng ada berapa jumlah total mobil yang diproduksi di awal. Yuk, teman-teman yang ada di rumah, kalian siapin buku dan alat tulis kalian ya, karena kita bakalan berhitung bareng. Karena yang kita tahu adalah jumlah mobil yang lolos uji lanjut total 135, jadi kita bisa hitung seperti ini ya. 1/5 dikali 1/2 dikali 90% sama dengan 1/5 dikali 1/2 dikali 9/10 sama dengan 1 × 1 × 9 dibagi 5 × 2 × 10 sama dengan 9/100. Nah, dengan konsep perbandingan, diketahui bahwa jumlah mobil yang lulus uji lanjut dengan jumlah mobil yang diproduksi adalah 9/100. Perbandingan ini bisa kita ilustrasikan seperti gambar ini ya. Jika 9 persegi sama dengan 135, maka dari angka perbandingan 9/100, kita bisa hitung banyaknya mobil yang diproduksi sebelum masuk tahap uji awal adalah sebanyak 100 kali 15 mobil atau 1.500 unit anak-anak. Atau kalian juga bisa hitung seperti ini ya. Banyak juga ya, Tante? Memang banyak sekali, tapi itu tidak boleh main-main ya untuk uji cobanya karena demi keamanan pengguna mobil nantinya, ya. Berarti mobil yang kita gunain itu semuanya lolos tes? Betul, bukan hanya alat transportasi saja. Semua barang-barang elektronik sampai peralatan rumah seperti kursi, tempat tidur, itu pasti melalui proses uji coba. Nasya, ayo bantuin beres-beres Tante ya. Yuk. Iya, Nasya kan juga hebat kalau nyuci piring. Wah, hebat Nasya. Kay juga ya, bantuin Mama beres-beres ya. Siap, Ma. Yuk. Oh iya, Nak. Nanti kita pulang mampir si BBM dulu ya. Iya, Mi. Emangnya kalau kita pakai mobil listrik, kita nggak harus beli BBM lagi ya? Betul itu, Nak. BBM yang kita gunain itu besar ya? Wah, cukup besar sekali loh, Nak, penggunaan BBM kita. Kalian tahu nggak jenis-jenis BBM itu apa aja? Aku tahu. Ada Pertamax, Pertalite, dan Premium. Aku soalnya suka menemani ayah waktu isi BBM. Betul, Kay. Nah, Tante punya ilustrasi diagram nih dan soal untuk kalian mengenai distribusi BBM. Jika diketahui banyak pengguna BBM jenis Pertamax dengan jenis kelamin perempuan berumur 40 tahun ke atas adalah 480 orang, coba tentukan banyak pengguna Pertamax berjenis kelamin perempuan berumur 20 tahun sampai 30 tahun ya. Teman-teman, yuk kita kerjain bareng sesuai yang sudah kita pelajari tadi. Semangat teman-teman! Oh iya, Ma, aku lupa mematikan lampu kamarku. Lain kali, jangan lupa lagi ya, Nak. Iya, maaf ya, Ma. Tapi kata ayah, lampu kita hemat energi, Ma. Loh, emangnya lampu itu beda-beda ya? Lampu kamar kamu itu lampu apa? Aku juga kurang mengerti. Jenis lampu kita adalah LED, light emitted diode. Selain hemat energi, juga dikenal tidak menghasilkan radiasi dan juga tidak menyilaukan mata. Jenis lampu yang kita gunakan juga sama loh, Syah. Oh iya, Mi. Aku baru tahu.
Oh iya, tugas poster kalian sudah selesai. Tadi katanya Nasya mau ngasih ke Mami rancangan posternya gimana? Hmm? Oh iya, ini dia posternya udah jadi. Ini punya Kay. Ini posternya. Wah, bagus kok. Ini punya aku, Ma. Iya, sayang. Ini rancangan posternya. Oke. Tapi kalian sudah tahu apa itu poster? Tahu, Ma. Tahu kok, Tante. Teman-teman juga tahu kan poster itu apa? Poster adalah pengumuman atau iklan yang terdiri atas kumpulan kata dan gambar. Poster biasanya dipasang di tempat umum dan berisi informasi ajakan, pesan atau cara melakukan suatu aktivitas. Nah, teman-teman, untuk membuat poster tentang hemat energi, kita siapkan bahan-bahan dan alat-alatnya dulu ya. Seperti kertas, pensil, pensil warna, krayon, dan spidol. Kita juga harus memperhatikan beberapa hal lainnya, seperti kalimat yang digunakan harus mudah dipahami ya teman-teman. Kamu juga boleh menambahkan ilustrasi di dalam poster kamu, supaya yang lihat akan lebih paham. Nah teman-teman, jika alat-alat dan bahan-bahannya sudah tersiapkan, kalian bisa mulai membuat poster tentang hemat energi seperti ini ya. Wah, gak kerasa banget ya, udah sore. Hari ini kita belajarnya banyak banget. Iya betul, Sia. Lain kali aku ke rumah kamu ya untuk belajar. Iya, boleh banget. Oh ya, Tante, Mami, makasih ya udah diajarin banyak banget. Terus terima kasih juga, Tante, udah dikasih makanan sama cemilan yang banyak. Sama-sama, Sia. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk kalian berdua dan teman-teman semua ya. Amin, Tante. Terima kasih ya. Kalau gitu, aku sama Mami pulang dulu. Ya sudah, Mama Kay. Kita pamit dulu ya. Terima kasih, Mama Kay. Terima kasih ya, Tante. Okay. Terima kasih, Kay. Iya, sama-sama, sayang. Gimana sih ya belajarnya hari ini? Seru banget, Mi. Apalagi aku dapat ilmu yang belum pernah aku pelajari sebelumnya. Semoga ilmu yang kamu dapat hari ini bermanfaat buat kamu dan buat teman-teman di rumah, ya. Amin. Makasih ya, Mi. Oke, yuk kita jalan. Yuk. Tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.